Halo guys, pada video kali ini saya akan membahas bagaimana sih caranya membuat foto geometri seperti ini. Untuk langkah pertama yaitu buka aplikasi PixArt di HP kalian. Kemudian pilih tanda tambah di bawah. Dan selanjutnya silakan scroll dan pilih warna latar belakang warna putih. Langkah selanjutnya yaitu pilih tools draw atau gambar ya, klik gambar atau draw. Kemudian kita klik layer dan hide background warna putihnya terlebih dahulu. Nah setelah itu mari kita buat segitiganya ya, pilih bentuk segitiga dan jangan lupa pilih juga isi dan klik OK. Saya beri warna putih untuk warna segitiganya. Selesai, kita tinggal buat segitiganya. Setelah membuat segitiga, kita tambah layer baru ya, yang kosong. Kemudian jangan lupa efeknya ini pilih multiply atau perbanyak. Dan selanjutnya masukkan foto kalian. Setelah sesuai, silakan klik layer, klik titik 3 dan kemudian klik lebur. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita membuat layer kosong ataupun lapisan kosong dan tarik lapisan kosong itu ke bawah. Lapisan kosong ini adalah tempat untuk segitiga yang akan kita buat nantinya. Oke, selanjutnya kita buat segitiga baru. Langkah-langkahnya sama seperti langkah-langkah sebelumnya.
Oke, ini adalah sudah tahap akhir ya. Setelah kita membuat berbagai warna segitiga, langkah terakhirnya yaitu klik layer untuk menampilkan kembali background warna putih yang tadi kita hide ataupun kita tutup ya, dengan mengklik tombol mata ya di sebelah kiri. Nah ini. Oke, seperti inilah hasil tutorial kali ini. Jika kalian menyukai tutorial ini, silakan kalian klik like dan share ke sosial media kalian, biar teman-teman sosial media kalian juga tahu bagaimana caranya membuat foto seperti ini. Untuk kalian yang mempunyai pertanyaan-pertanyaan, kritik maupun sarannya, silakan kalian komentar saja di bawah ini. Tidak usah ragu, karena pasti kami akan membalas komentar-komentar kalian. Oke, itu saja. Terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa kalian bahagia.